Kita dah pun tahu sedikit mengenai busana negeri Johor. Rasanya tak sah sebenarnya kalau kita tak tahu apa agaknya menu-menu tradisional negeri Johor. Di depan saya ini ada beberapa yang saya tak biasa dengar, tapi kita nak belajar bagaimana untuk kita buat bersama dengan Chef Zainal di sebelah saya. Assalamualaikum Chef. Sikap bergaya dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki. Sihat ya? Sihat. Dengan cerita tadi. Betul, cantik tu. Dengan cerita tadi ada nak belanja sedikit kami lagu, silakan. Okey. Bulan layang mengambang, bangah layang balik, ahailah sayang. Bulan layang mengambang, bulan mengambang di tengah malam. Tapi hari bukan kita nak apa, tengah malam, kita mengambang. Tengah hari. Masa ni. Ya, tiba-tiba tengok-tengok lagu Johor tu kan. Okey, jadi hari ni chef. Okey, mungkin kita boleh satu persatu. Apa ni yang mungkin ramai tak tahu ni? Silakan. Okey, okay, kita nak mulakan dengan ni. Okey, ni adalah harissa. Harissa okay. Makanan Johor peranakan Arab. Peranakan Arab. Okey. Harissa ni sebenarnya apa ni, chef? Harissa ni macam dodol. Daripada dodol, tapi dia rasa masinlah bukannya manis Okey. Dia daripada daging boleh, ayam boleh. Lepas tu kacau-kacau macam dodol lah. Okey. Tapi ada kuih kaut. Lepas tu ada rempah-rempah lain dia kan. Macam rempah empat sekawan tu kita rebus. Lepas tu kita taruh sedikit rempah biryani. Lepas tu dah masak tu kita siap-siapkan lah kan. Siap-siapkan. Lepas tu makan dia pula special dengan madu dan garam lada. Madu dan garam lada. Macam mana rasa dia ni? Madu dengan garam lada. Okey. Rasa dia ada pedas, ada manis. Lepas tu ada limau pula. Ini bagi kita hiaskan bagaimana? Chef hias. Sambil-sambil saya terfikir macam mana rasa dia ni. Mungkin bagi orang Johor. Saya sih orang Johor. Tapi kadang harissa ni jarang dapat makan. Kenapa chef? Okey, ni adakah makanan utama ataupun mungkin makanan appetizer pembuka sedera ataupun dia dessert ni, chef? Okey, sebenarnya minum petang. Ini adalah makanan high tea yang minum petang. Orang negeri Johor. Tapi menu dia selalu ada di kenamaan-kenamaan Johor je. Mula asal dululah kan Macam istana, lepas tu kita ada lagi dekat Saujana, Rumah Menteri Besar Johor. Betul-betul. Ini memang makanan tradisi. Dan rumah kenamaan-kenamaan Johor Tok lah. Mangsawan punya golongan lah ni. Okey, baik. Jadi kita kat hias, letak limau di tepi, dikelilingnya ya. Okey. Ini ke harissa ini? Bukan lain-lain Tak, itu... Nampak macam sama? Itu kuih apa, wajib sirat. Wajib sirat. Kemudian kita... apa bagi dia ini apa ni corak lah. Nampak ejen corak guna sudu je. Saya cakap dulu saya pada kan? Kata jangan buat orang Johor kan, tak tahu. Tapi inilah sebenarnya kita nak kongsikan bagi saya sendiri pun, nak kata generasi yang mungkin dah agak lama juga, tapi masih banyak lagi kalau kita tak didedahkan seperti ini. Kita tak tahu tentang tradisi setiap negeri. Hari ini kita bawakan daripada negeri Johor ni. Cukup menarik. Kemudian, ni kira harissa, makan dengan madu dan juga garam lada. Garam lada ni memang ada lada dan juga garam. Dua bahan itu sahaja. Sebab tu nama dia garam lada. Ada garam, mesti ada lada. Kok ada resepi lain, sikit resepi ke? Kalau untuk sebelah sini pula, silakan. Kita ada bamia. Bamia kita boleh buat daripada kambing, ayam ataupun daging. Macam mana sebutnya, Chef? Bahmia. 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 Rasanya bagaimana tu, Chef? Rasa dia macam ala-ala biryani, tapi dia makan dengan, dia macam stew. Dia makan dengan roti. Kalau dari segi bahan-bahan dan pembuatannya, mungkin ada perbezaan rempah-rempahnya dengan cara kita buat biryani ataupun dia, ni kombinasi rempah biryani dengan rempah kari. Jadi dia ada rasa pedas-pedas sikitlah. Kalau biryani dia mild sikit kan. Kemudian dan bila waktu makannya, kalau tengok ini dengan roti, rasa boleh makan dengan nasi ke? Ini semua high tea punya menu lah. Ini semua makan berat makan high tea. High tea berat kan. Ataupun kalau kita nak makan dengan roti jala pun boleh. Boleh dipadankan dengan roti jala. Baik. Seterusnya kita ada apa pula, chef? Ini wajib sirat. Kalau orang Johor kata kuih kepal. Kuih kepal. Kuih kepal. Orang panggil kuih kepal. Kalau di Johor, wajib sirat, semualah tahu kan.
Dia daripada apa pulut. Kena pulut tu kita sangai, kering, kisar. Lepas tu kita masak santan, lepas tu kita taruh. Okey, kalau ni saya wajib, biasa yang wajib-wajib yang semua raya tu. Ya, okey, wajib sirap ni beza dia. Okey, saya tengok rupa pun memang beza dah. Bahan lain dia yang selain daripada macam berbeza bila kita buat wajib biasa tu apa? Okey. Bahan dia sama sebenarnya. Bahan dia sama. Tapi apa pulut tu dah sangai lepas tu kita kisar. Baik. Nah, sirah nak rasa tu ke wajib sirat tu? Boleh. Okey. Okey, Syah. Saya satu perlu masak pinggan. Okey. Betul Syah, ini macam mana nak ambil dia ni? Syah okay, ambil yang ada gajus ni ya. Okey, rasa dulu. Okey, ambil yang ada gajus ni. Okey. Okey. Wow. Lepas tu ramai tak tu makan risa ni. Saya pun ni. Taruh ni sikit. Okey, madu. Madu. Lada tahu sikit je. Oh, cukup sikit je, sikit je. Sikit je. Okey. Okay, ini yang macam pelik tapi kejap saya nak rasa ni. Banyak ke Syah? Sikit je. Okey. Sikit. Okey. Okey, silakan Fahrin. Perah limau. Oh, perah limau. Limau. Okay. Baru dia rasa. Ini kiranya menu apa okay. Bahan okay. wajib. Yeah. Untuk limau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi dia ada rasa masam, manis semualah. Macam mana? Okey. Unik. Dia unik. Saya tak tahu. Saya rasa kalau dia ada rasa rempah, manis, masam, lemak-lemak, oat tadi itu. Dan saya tak tahu. Tapi sedap dan berbeza. Saya kira kalau boleh buat, boleh cari. Sila rasa. Okey. Kalau saya nak rasa wajib sirat ni pula boleh? Boleh. Sirat dia. Saya ambil sikit boleh minta izin ya, Syah. Kalau boleh makan macam kecil. Ni boleh makan tak? Itu hiasan. Hiasan ya. Okey. Baik Syaf, mudah ke untuk kita dapati semua menu yang ada di depan kita ni? Betul. Harissa ni mana nak cari ni Syaf ni? Harissa kalau order dengan saya boleh lah. Ataupun pergi restoran Johor ya. Pergi restoran Johor di Kuala Lumpur ni insya-Allah. Okey. Tapi kita tak okey, Syirah. Jana. Tapi wajib sirat ni dengan wajib biasa tu wajib sirat ni macam lagi halus. Dia rasa berserbuk. Berserbuk yang manis. Ya. Sedap kan? Sedap. Okey, lain betul kalau kita tengok botok-botok ni botok-botok. Kan, botok-botok yang ni. Ini botok-botok ikan tenggiri. Ya, dengan ulam, dengan rempah dan dikukus dan sebagainya. Mm-hmm. Dan kalau dulu-dulu kalau saya pergi orang kawin di Johor, kan dia punya bunga telur tu bukan telur rebus, telur pindang. Macam mana kita nak buat telur pindang ni pula? Okey, telur pindang ni pula kita kena gunakan serai, halia, lengkuas. Lepas tu daun-daun dia kena daun senduduk. Daun jambu, batu. Lepas tu kita lapiskan. Kita taruh garam lah. Lepas tu ketumbar. Rebus selama 3 hari 3 malam. Tiga hari 3 malam. Okey, baik. Okey, Fahrin. Silakan. Memang Fahrin lah orangnya. Saya sebenarnya nak beritahu pada orang ramai. Sebenarnya dulu-dulu kecil-kecil, masa makcik saya lah buat untuk kenduri kahwin dan sebagainya kan. Masak. Saya cakap, kenapa nak masak telur pindang ni lama? Sebenarnya lama saja. Memang lama. Berapa jam? 3 hari 3 malam. Sekurang-kurangnya. Maknanya tapi, dia dah masuk dekat dalam dari bahan-bahan dia sebut tu 3 hari 3 malam. Sebab tu ini souvenir bunga telur yang memang bukannya main-main, bukan senang nak buat tau. Dan bukan senang juga nak makan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebenarnya telur pindang ni rasa dia sangat unik di mana ianya dia berbeza dan siapa yang belum pernah makan, kena makan. Pasal tak semua tempat ada sebenarnya telur pindang. Yeah. Kan? Kalau Syah nak komen tentang rasa telur pindang ni, sebenarnya dia macam mana? Apa rasa yang ada rempah? Dia berempah, lepas tu dia mesti ada rasa garam sikit. Tapi kalau ada orang suka yang sedang-sedang rempah dia. Baik. Tapi kalau orang Johor betul, dia suka rasa rempah dia. Dia memang sampai ke dalam tu, Syah. Kan? Sebenarnya dari segi tradisi dan sejarahnya, telur pindang ni apa ceritanya? Ceritanya kan orang nak pergi pergi bermusafir ke apa-apa kan. Bagi buat ketupat. Kalau telur rebus lama-lama ni kan, dia bertahan lamalah. Jadi boleh buat perjalanan tu tanpa basi. Boleh tahan lama. Berapa lama untuk elok atau berapa lama tahan sebelum basi? Satu bulan, dua bulan masih bertahan ya telur pindang ni. Bayang, 3 hari 3 malam bukan hari. Sebab tu tak semua tempat ada ni sebenarnya. Okey Chef, selain daripada apa yang kita ada ni semua ni, mungkin ada antara lain-lain lagi yang Chef boleh kongsikan masakan-masakan yang tradisinya memang hasil asal usulnya Johor.
Okey, macam kacang pul eh. Kacang pul tu masakan Johor. Peranakan Arab. Lepas tu jerang. Ambeng. Nasi ambeng. Ya, nasi, seperti mana individual kita nasi ambeng. Ni harissa tadi kan. Itu harissa. Okey. Yang ini apa dia ni? Okey, ini salad. Salad Johor. Salad Johor. Apa yang ada tu? Ada salad, telur? Salad, dia ada telur. Ada apa, tomato, lepas tu ada salad. Oh, sedapnya. Lepas tu dia ada sos dia. Sos dengan dia dengan pecel dengan mi rebus. Itu rojak lakin eh. Rojak lakin. Rojak lakin. Dia apa dia? Hari. Tak berapa nak nampak nasi ambeng. Okey chef, apa lagi menu tradisi Johor yang mungkin kita semua jarang untuk dengar tapi sebenarnya wujud? Oh banyak. Sedikit saja. Kata burasak tu. Burasak. Lepat liut. Lepat liut. Lepat liut dia tiga segi eh. Okey. Dan sebenarnya kan kalau kita tengok sebenarnya chef memang kalau di tempat beliau memang akan menghidangkan masakan-masakan menu-menu Johor kan. Sebenarnya mana kalau ini belum nak ambil lagi tapi saya nak beritahu esok ni kami hari Selasa kan kita akan bawakan menu Selatan. Ada pelbagai menu Selatan kita boleh belajar untuk penonton di luar sana. Okey. Chef Zainal, terima kasih bersama dengan kami pada hari ini untuk berkongsikan berbagai juadah daripada negeri Johor dan juga berbusana Johor yang memang cukup unik dengan sungkup tingginya. Jadi sambil-sambil kita berehat kita mungkin boleh rasa-rasa sikit lagi. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Edisi Johor.